Wabarakatuh. Ini mau pulang teman-teman. Sudah malam. Malam. Ketuil-ketuil mesti. Nah, ketuil-ketuil. Terus limut diwolak-walik enggak ngono. Ketul-ketul ini mau wis rong jam nih kono. Ini dilempet no oleh kurang. Kong dilempet no. Tak lempet no. Tak lempet no. Tak lempet no. Salep. Di. Tak lempet no nggih. Salep. Kok salep? Selimute tak lempet no. Ya, krungu. Selimute dilempet no. Ya. Di. Tuil-tuil. Di tak lempet no, di tak lempet no, se. Aku tambahin sayuran komplit dan sermasan krio. Dah tak lipet no lu, lah dibuka meneh. Iya, baru ditoto. Ditoto piye? Alah alah. Alah, wis tak rajin no. Alah dibuka meneh, alah mbok. Rajin kong pon pon dah pulang ya kong ya nak ini pamit tok e krungu nggih nek pamit krungu iki. Tapi nek tak lempet no, apa salep jerih. Tak lempet no, apa salep jerih. Sikile rangen. Sesitok ora, sesitok kok, sesitok ke, sesitok kok, Allah semua. Kena apa i? Ibu karek banyu lu kelas betak. Neng Malang yang ngono? Iya. Yo rangen. Iya. 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 Ya wis. Ayo kita pulang teman-teman ya. Udah, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi videonya. Dadah. Teman-teman melanjut ya konten hari ini. Ini Ruben mau berangkat nih. Ini tasnya. Dia sangu jajan. Udah satu aja, cantol satu aja gak apa-apa, satu aja cantol. Bilang satu aja toh. Udah sangunya? Tambahin mah. Tambah apa? Ya gak mungkin gak tuku dagangan wong liya, mesti di pala-pala ibu beli. Sudah berarti yang ini aja. Sik, mau ambilkan. Hari ini dia mau itu praktek ya, Ben ya. Praktek ujian ya. Hah? Recehan? Mesti 10, 20. Ya ini nek recehan ini. Untuk ambilkan yang 50 tadinya tuh. Sebentar. Ini receh nih, ambil.
Ya enggak gitu. Enggak gitu ya gimana? Ya, itu kan receh. Gula 10 ribu. Ini ada 5 ribuan ambil toh. Sisi toh. Ada 2 no kok. Di bawah juga ada. Lak wel-wel. Boni, cepetan. Katanya udah. Apa? Udah di tas, katanya suruh taruh di tas buah tadi. Buah mana? Sama yang biru itu. Biru mana? Kamu gak sediain yang biru, adanya yang putih. Hari ini dia berangkat pagi, teman-teman ya. Lah ya ini, mbok taruh nih kamar mandi kok siapa yang tahu. Gang. Wes gini aja. Ini tuh bajunya enggak kusut soalnya. Siap mama masukin dulu. Bawa 2 putih sama biru. Udah, yuk. Kaos kaki mau sitok mbuh ning di sitoke. Jam berapa sih ini? Yuk. 6.20. Harusnya? Jam 5 mau. Oke, kok kurang ajar? Hati-hati, assalamualaikum. Sekolah sekarang kayak gitu teman-teman, mau SMA, mau SMK, semuanya sekarang praktek jualan. Kayaknya memang diajarkan untuk kalau lulus sekolah itu langsung bisa kerja sepertinya. Begitu, bisa berwira swasta gitu ya. Aduh, saking puanase itu bunga kembang layu semua. Yalah wes buka aja semuanya. Ben adem. Kemarin tuh udah pinjem tenda, enggak tahu pinjem di toko Angkasa itu, toko konter HP Angkasa kemarin tuh. Udah dia bawa ini. Pak mobil ngambil tenda terus dipasang ke sekolahan ini. Boni, hei, tuh si Boni tuh sembuh koyok bocah tenan, minta dilus-lus habis makan, minta dilus-lus yuk tuh. Minta dilus-lus itu, ayo sini. Minta dilus-lus teman-teman. Pakai kamar. Bin menang. Sini. Dah sini. Huni. Sini. Sini. Nah, ini loh teman-teman, minta dilus-lus tenang toh. Nah, dilus-lus sudah. Diam. Ini mau tidur kayak gini, Jan. Pokoknya gak ngalah-ngalai orang. Mes kayak anak dewe. Kalau piaraan udah kemendoro tuh kayak gini, teman-teman. Habis makan ya minta dilus-lus. Habis ini nanti dia tidur sampai siang. Sampai mama pulang istirahat, tidur dia. Perutnya udah kenyang. Terus kayak bayek. Lihat kakinya. Minta itu. Mau naik mainan. Gak mau. Gaweanku akeh. Tak lus-lus dan tidur ya. Oke. Nah, teman-teman, kita udah sampai kantor. Hari Jumuah. Enggak begitu banyak kegiatan hari ini. Hari pendek. Kegiatan tanggal muda, sorry.
sampai kantor sudah ada sarapan. Kau mau salaman apa enggak? Sakit apa? Kaki sen. Ya Allah, wes mari tenang. Kok masih anget? Nek kapisan selimutan, ya. Makan. Masuk, no. Oma nungguin gitu ya kan? Piye? Lah itu kapan? Aku enggak bayar utang. Kapan? Utang murah tak bayar. Sudahlah, saya tetap butuh dia daripada kita. Tetap suatu saat kita yang ini. Nek gak bayar. Yakinlah ya. Yakin buat tetap orang okay. Betul kok. Tapi kan dia udah. Aku punya ide bagus. Bikin tameng sendiri kan? Iya. Bikin pagar berarti ya. Iya ide. Yang gak bayar bawa sini. Nek gak mau fotonya tuh apa? Masih gaul. Gaul Rene, deket nenggune wet minde, kayak kerangkang. Wah, nek gak diitik-itik ya. Seret. Iya toh? Belum bayar. Iya. Gini aja Pak Kamal, mulai bulan ini yang nggak mau suruh kesini biar dihadapin ini. Iya. Iya. Ya sama cewek kan? Iya. Tik. Nggak apa-apa. Yuk teman-teman sarapan. Sarapan. Ini ada Pak Catur nih di sini. Pak Catur, bikin apa? Si paling kreatif. Dua TikTok emang? Dua TikTok. Emang dua TikTok? Nah ya, cerita-cerita soal TikTok teman-teman ya. Semalam mama tuh sedih banget. Kan mama tadi malam live ya. Di akun yang mama Dewi and Family itu biasa teman-teman mama live. Terus terus kan mama ganti-ganti hijab ya. Ganti-ganti hijab. Mas cilik no mas. Musiknya mas teh kenek. Kan mama tadi malam minta diajari berhijab sama teman-teman semuanya di TikTok. Terus mama tuh ganti ini, ganti itu. Ganti ini, ganti itu kan gitu. Bismillah. Sambil makan ya. Mama tuh ganti hijab ada putih, pasmina, terus yang punya kakak bercoklat, terus yang abu-abu, langsung pasang, instan, terus ada lagi yang button strap, terus ada lagi yang umama dari A.A. Roni itu. Yang mama dikasih. Nah, tiba-tiba, itu setelah berapa jam ya, mama live. Mama live di meja makan, terus mama masuk ke kamar. Itu ada satu jaman lebih, teman-teman, mama live. Tiba-tiba, live itu belum selesai. Ada tulisan, blokit, waduh, blokit akun, mama langsung kaget. Tiba-tiba TikToknya hilang langsung masuk blokit akun. Udah, terus kan mau mama pencet kan, mau mama pencet apa maksudnya gitu. Soalnya kan biasanya pelanggar pembatasan penonton itu bisa diklik terus bisa nanti lagi atau apa gitu loh lupa. Soalnya sering juga pembatasan penonton. Terus akhirnya ternyata setelah mama klik yang bloket akun itu langsung gak bisa dibuka. Mama cari lagi akunnya gak ada. Kan akunnya ada dua. Biasanya kan misal mau ganti akun di atas kan dipencet itu ada akun Mama Dewi and Family sama Mama Dewi Store. Ternyata yang Mama Dewi and Family itu gak ada. Padahal followernya berapa? 72 ribu apa 71 sekian. Sama seperti yang dulu. Yang dulu keblokir tuh 53 ribu. Ya Allah sedihnya mama. Ya Allah. Kok bisa kayak gini mama langsung. Pengen menangis. Pengen salto ya teman-teman. Tapi wis. Wis gak didoyo untuk menangis. Wis. Gak punya daya dan upaya.
gini aja rasanya tuh nyesek banget ya. 72.000 loh teman-teman ya. Dari yang akun pertama itu kan videonya hilang semua di sana. Itu video-video Ruben, kenangan Ruben ya. Hilang semua. Coba TikTok itu kenapa sih sesensi itu ya? Enggak mau seperti Instagram apa sosmed-sosmed yang lain kayak gitu loh. Enggak begitu sensi banget kayak gitu. Nanti nyebut apa? Pelanggaran. Nyebut apa? Pelanggaran, pembatasan penonton. Ini misal cuma nyebut PNS itu loh teman-teman. Ngomongnya kena pembatasan penonton, enggak habis pikir mama. Terus ngomong apa kalau live itu kita? Heran kan? Ngomong biasa itu loh kena pelanggaran. Lah bingung mama, kudu ngomong apa? Sementara orang yang miso-miso itu enggak apa-apa coba. Mama ratau miso, ya akhirnya terus tak pisoi TikTok. Soalnya gregetan, enggak ngapa-ngapain di kena pembatasan penonton. Dari misal yang 500 apa 300 apa 150 apa 200 gitu ya, kena pembatasan penonton itu turun terus penontonnya, seret. Terus hingga 350 penonton. Dan ternyata pernah kan Abang apa Ruben gitu. Kan mama lagi live ya, mereka lihat di HP mereka masing-masing. Pas mama kena pembatasan penonton itu tiba-tiba live mama itu hilang dari yang mereka tonton tuh hilang. Jadi rupanya begitu. Mama live tapi sepertinya tidak live. Jadi benar-benar dibatasin sama TikTok. Wes. Ngeri banget TikTok itu. Jadi kalian hati-hati yang punya TikTok. Enggak tahu ya itu untuk yang followernya udah banyak atau yang sedikit mama enggak tahu. Soalnya teman-teman yang mama tanyain tuh kalau live itu enggak pernah kayak gitu. Ya nyebut apa biasa aja. Tapi mama nyebut PNS, langsung pembatasan penonton. Nyebut rumah sakit itu loh, pembatasan penonton. Coba. Terus pernah nyebut apa ya? Nyebut apa sih? Pokoknya kata-kata yang biasa. Pak Catur Guyu. Padahal cuma nyebut apa gitu loh teman-teman. Apalagi sepil merek, aduh langsung. Apa live dibatasi, jadi gak habis pikir. Terus mau piye kalau udah kayak gitu tuh mau piye. Terus kita hanya suruh piye kan, gak habis pikir tenan. Jadi buat teman-teman monggo silahkan di follow lagi akun Mama Dewi and Family. Ini tadi tuh Ruben kan mama nyari kaos kaki Ruben tadi ceritanya. Terus mama kasih HP ke Ruben, Ben tolong Ben rubah namanya Mama Dewi and Family. Mama pikir Mama Dewi and Family seperti yang Mama Dewi and Family. Ternyata enggak, sama Ruben tuh store-nya aja yang dirubah. Jadi mama.dewi.family. Terus pas mama lihat, "Loh, kok gini tulisannya?" Ya udah, enggak bisa dirubah. Nanti seminggu setelahnya baru bisa di rubah lagi namanya. Buat teman-teman follow akun TikTok mama yang kedua ya. Oh, ketiga. Mama.dewi.family ya. Tolong ya teman-teman ya di follow lagi buat teman-teman yang belum follow TikTok mama. Kalau enggak nanti mama cantumkan nanti ya di deskripsi ya. Kalian bisa follow di sana di TikTok mama nanti. Mohon disupport ya TikTok mama yang baru ya teman-teman ya, ramaikan TikTok mama karena di sana itu isinya hanya apa viti-viti anak-anak, viti Ruben anak-anak gitu kan. Soalnya oke teman-teman, mama sarapan pedesan, kayaknya kita akhiri dulu video hari ini. Buat teman-teman semuanya sekali lagi jangan lupa follow TikTok Mama Dewi and Family akun ketiga. Nanti akunnya mama taruh di deskripsi ya teman-teman, tinggal klik aja ya. Minta tolong ya teman-teman di follow. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support Mama Dewi and Family. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur. Kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.